kali ini aku sedang berada di Cafe Sudut Pandang yang berada di Punclut Bandung. Cafe ini masih satu area dengan dago bakery, lereng anteng, dan didilen loh. Untuk makan di sini ada minimum ordernya ya, yaitu Rp50.000. Dan kita bisa foto-foto di semua sudut lokasi di sini. Seperti apa sih? Kita langsung lihat aja, guys. Semua stafnya sangat amat ramah banget. Dan kita diantarkan sama mbaknya ke tempat duduk yang kita inginkan. Makasih mbak. Yang deket kaca nggak ada ya? Oh iya, kasih. Nah, kayaknya seru nih kalau aku pilih tempat duduknya yang di samping kaca itu. Makan sambil lihat pemandangan. Kalau kita makan di tempat duduk yang bulat ini, kita harus minimum order makanannya sebesar Rp700.000, guys. Ternyata tempat duduk yang kosong itu duduknya harus sebelah-sebelahan atau punggung-punggungan, guys. Jadi aku lebih memilih untuk duduk di sini aja, biar nyaman makannya dan ngobrolnya pun juga enak. Kebetulan aku nggak video, guys, sorry, lupa. Nah, aku pesan untuk cemilan-cemilan aja nih, karena sebelum berangkat aku udah makan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I on and on we'll go through the wastelands, through the highways. And on and on we'll go.
Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Follow juga Instagramnya rumah_bayuyan.